Panitia pelaksana dalam rangka kegiatan Festival Hari Basar 2022, menggelar rapat perdana di Taman Wisata Alam, Tomohon, Kamis, tanggal 24 November tahun 2022. Nasihat Kepala Kantor Majelis Agama Kota Tomohon, Ketua Organisasi Majelis Agama Kota Tomohon, Kadispar Tomohon, Yudhistira Siwu, dalam hal ini sebagai Ketua Harian menyampaikan, dalam kegiatan Festival Hari Basar 2022, pada bulan Desember nantinya, akan bernuansa muatan lokal. Kegiatan saja kita angkat kearifan lokal. Di festival kali ini, orang-orang di Hari Basar itu Hari Basar. Nah, ini juga dimaksudkan supaya kegiatan ini juga dilaksanakan secara rutin, jadi bisa menjadi agenda nasional dalam kesiapan kementerian. Kadispar Tomohon, Yudhistira Siwu, dalam hal ini sebagai Ketua Harian menyampaikan, dalam kegiatan Festival Hari Basar 2022, pada bulan Desember nantinya, akan bernuansa muatan lokal. Saya juga barista, palingnya itu bisa berdaftar atau apa. Jadi di cerita dan teknis di mana dari setiap seksi dari masing-masing. Saya nanti kata berikut ada masukan ke panitia